Kerajaan sedang berusaha mencari dana daripada negara luar dan badan antarabangsa untuk pembelajaran anak-anak Rohingya di Malaysia, memandangkan kerajaan tidak mampu berbuat demikian. Bagaimanapun, Qatar antara negara yang bersedia menyalurkan dana sebanyak $50 juta menerusi Qatar Foundation. Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah berkata, Qatar berjanji untuk menyalurkan dana pendidikan khusus untuk anak-anak Rohingya. Rundingan sedang berjalan selain berharap ia dapat dilaksana secepat mungkin. Kerajaan memerlukan bantuan luar untuk membantu golongan itu mendapatkan pendidikan dan jumlah keseluruhan bantuan sedang diteliti kementeriannya. Kita harap secepat mungkin sebab NGO bersedia untuk meluaskan kelas-kelas mereka, tapi dana yang ada sekarang tak mencukupi dan memang kerajaan tak mampu untuk kita. Kerajaan hanya facilitate saja. Saya tak ada angka itulah, tapi memang kita perlu bantuan. Kerajaan telah memberikan pelbagai bentuk bantuan kepada golongan itu seperti Hospital Medan Malaysia untuk pelarian Rohingya di kamp pelarian Cox's Bazar, Bangladesh. Namun di Malaysia, kerajaan menekankan aspek pendidikan. Ketika ini terdapat lebih 100 pusat pendidikan yang dibuka oleh pelbagai pihak dan NGO untuk pelarian Rohingya, termasuk yang dilaksana oleh Jaringan Pusat Pendidikan Rohingya JREC, namun ia masih belum mencukupi. Di Malaysia, terdapat 100,000 pelarian Rohingya dengan 80,000 daripadanya pemegang kad Pesuruhjaya Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Beliau berkata demikian selepas program jalinan kasih bersama komuniti Rohingya Anjuran Universiti Malaysia Pahang UMP di Kuantan.